Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robi sohli sodri wa yasiri amri Wahlul hlul uqdatah milisani ya kohu amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan PJJ pada pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam, marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai PJJ di hari Senin tanggal 19 Juli ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk menambah kehusuan, eh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba saya minta Yuslam, tolong pimpin doa teman-temannya. Untuk Kalian Islam. Untuk apa sih namanya? Ayo, semuanya berdua dan berdoa untuk pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim, dua selesai. Oke, terima kasih, Yuslam, yang sudah memimpin uh, doa teman-temannya. Gimana kabarnya? Semuanya sehat, sehat, Pak. Sehat, Pak. Help, Pak. Oke, ya. uh, coba dicek dulu apakah jaringan kamunya stabil. Kemudian suara saya kedengeran nggak? Kedengeran jelas, Jalan jelas, jelas, jelas. jelas. Jalan Jalan ya. jelas. ya. Gambar wajah saya juga kelihatan ya. Baik, uh, udah pada sarapan belum semuanya ini? Belum. Belum ya, belum. oke. Lagi pada puasa ya, sama saya juga lagi puasa ini. Lagi ya, puasa. Habis ha minum tadi, pak? Arofah. Ya. Uh, tadi kita sudah berdoa dipimpin oleh Islam. Sekarang saya akan absen terlebih dahulu. Bagas, ada Bagas? Bagas Arya? Hadir pak, hadir. Hadir, oke. Okay. Bagas, gimana kabarnya? Saya udah lama nih. Alhamdulillah, baik pak. Alhamdulillah. Kemudian Devina? Hadir pak. Devina ada, oke. Okay. Kemudian Zikri. Ada Pak. Zikri ada. Oke. Kemudian Fatih Manggara Hadir, Pak. Ada. Hadir, Pak. Joliansyah ada. Keja Ada dong. Wes, Keja gimana kabarnya? Saya udah lama enggak kamu. Alhamdulillah sehat selalu, Pak. Oke. Kevin Teguh Hadir, Pak. Kevin ada ya. Kemudian uh, Nawal Adir ada. Kemudian Alwin. Ada, ada Pak. Alwin ada. Kemudian Islam uh, Yuslam. Adir Pak. Yuslam ada. Kemudian Nabila. Ada Pak. Nabila ada. Oke. Kemudian Nazwa Gania. Adul. Nazwa. Adul. Nazwa Adul. ada. Adul. Oke, kemudian uh, Narendra hadir pak. Narendra ada. Kemudian Nazif, uh, Nazif hadir pak. Kemudian Evarsia hadir pak. Oke, kemudian Zifa, Radin Zifa hadir pak. Oke, kemudian Safriansyah hadir pak. Kemudian Tu Bagus Arsalan hadir ada oke okay. kemudian Zayed? yang hadir pak oke okay, baik berarti yang tidak hadir hari ini siapa hadir semuanya ya oke okay, alhamdulillah nah untuk uh, itu coba tolong uh, kafi Irfan Kafi kameranya diturunin lagi di zoom biar wajahnya kelihatan Kemudian Kezia kameranya diturunkan lagi di zoom biar kelihatan. Nawal kemudian Kevin Teguh juga kameranya diturunin dulu dari agak dikebawahin biar kelihatan di zoom. Oke. Okay. Untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Oke, semuanya dipersilahkan berdiri. Kita akan nyanyi dulu. Berdiri, ya, ya, Pak. Ya, silakan berdiri. Kita akan nyanyi. Screen sharingnya sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ah, bentar, Pak, bentar apa? Matiin lampu, Pak. Ya, oke. Okay. Miknya dibuka semuanya. Dari Sabang nah. sampai Papua, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung jadi satu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, uh, jadi kenapa tadi saya me Nyuruh kita semuanya untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, karena kita saat ini sedang dihadapi oleh situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, sudah sepatutnya, sebagai seorang warga negara yang baik, kita mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa memberikan solusi untuk bisa meminimalisir uh, wabah Covid-19 ini uh, terus mengganas. Makanya dari Sabang sampai Merauke itu berarti persatuan dan kesatuan Indonesia sudah sangat-sangat jelas dan sudah sangat-sangat uh, kuat. Tinggal bagaimana caranya kita berpartisipasi aktif di dalam menjaga persatuan dan kesatuan itu, ya. Sudah kelihatan? Ya, silakan buku. dibuka buku paketnya, buku paket PKN halaman 18. belas. Terima ada buku, pak. buku, ada buku paketnya. Pak. Sudah punya semuanya belum buku paketnya nih? Belum, Pak. Belum. Pak. Belum, belum diambil atau belum beli? Belum diambil. Belum diambil. Belum diambil. Ya udah, uh, yang sudah punya silakan diambil buku paketnya dibuka halaman 18. Kalau yang belum nanti kamu akan join ke Google Classroom. Nah, di Google Classroom itu semua materi akan saya masukkan ke sana, termasuk PowerPoint ini, untuk bisa kamu pelajari. Oke, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Apa itu discovery learning? Jadi, discovery learning itu adalah model pembelajaran di mana nanti yang namanya murid. Akan menjadi sentral pembelajaran. Jadi, nanti kamu yang akan mencari tahu, kemudian kamu yang akan menganalisa, kemudian nanti akan ada diskusi. Nah, nanti saya yang akan mengarahkan arahnya mau kemana, sehingga nanti akan ketemu ilmu-ilmu, eh, atau pengetahuan-pengetahuan, ataupun pemahaman-pemahaman tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Ibarat kamu lagi membuka. Jendela, maka nanti kamu akan bisa melihat pantai, atau gunung, ataupun pemandangan di pagi hari. Itulah model Discovery learning. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran HAM serta e, konsep hak dan kewajiban e, asasi manusia. Jadi, kita hari ini akan membahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia serta kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah ini ada sebuah gambar yang saya ambil tentang PPKM darurat e, yang sedang berlaku di Pulau Jawa dan di Pulau Bali e, hari ini dari dua minggu yang lalu. Karena memang wabah COVID-19 e, sedang naik-naiknya, sedang terjadi tsunami e, pandemi COVID-19. Oleh karena itu pemerintah menerapkan sistem yang namanya PPKM darurat. Nah ini gambarnya aktivitas masyarakat dibatasi demi menghindari tingkat penularan yang sedang tinggi. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, mengapa harus mempelajari HAM? Coba saya mau nanya ke Nabila. 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 Ya, Pak. Nabila, kenapa kamu harus belajar tentang ham? Bill. Supaya bisa menghargai dan menghormati hak hak orang lain, mungkin Pak? Supaya bisa menghargai dan menghormati hak yang didapat orang lain. Oke, supaya bisa menghargai dan menghormati hak orang lain bagus. Karena memang hak asasi manusia itu. Tidak hanya tentang diri kita, tetapi terkait dengan masyarakat ataupun terkait dengan orang lain. Contohnya nih, misalkan eh, kamu di rumah punya sound system yang sangat besar, misalkan 100 MHz. Kemudian disetel kencang-kencang, padahal tetangganya sedang berduka. Ada yang meninggal karena eh, COVID-19. Nah, Memang speaker itu speaker kamu, tapi ada hak orang lain yang harus kita uh, hormati, yang harus kita hargai. Jadi jangan sampai nanti melanggar hak orang lain. Jadi itulah kenapa dari mulai uh, kelas 10 kamu sudah belajar HAM, sampai kelas 11 kamu juga belajar tentang hak asasi manusia. Oke, silakan uh, join dulu ke Google Classroom. Ini Kodenya, karena nanti semua materi akan saya input ke Google Classroom. Jadi nanti ada beberapa tugas pula yang harus kamu kirim melalui Google Classroom. Silakan join dulu di Google Classroom. Ini kelas IPA 2, kodenya 6MFSV32. Silakan join dulu. Sudah join? Sudah Pak. Oke, okay, sudah join. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada tiga tujuannya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran hari ini: pertama, murid dapat peka atau peduli dan menghargai pendapat berkaitan tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia, serta kasus-kasus pelanggaran HAM dengan benar. Jadi, nanti kamu akan berdiskusi. Nah, kamu harus tuh menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Itu tujuan pembelajaran hari ini yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah murid dapat menganalisis tabulasi data dan informasi tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia serta kasus-kasus pelanggaran HAM dengan benar. Jadi nanti kamu akan menganalisis baik video ataupun gambar. Itu tujuan pembelajarannya. Jadi kamu harus bisa menganalisis karena e, analisa ini termasuk pembelajaran abad 21 yang menggunakan HOTS, high order thinking skill. Jadi bagaimana seorang murid bisa menganalisis dengan benar. Yang ketiga adalah mempresentasikan. Murid dapat mempresentasikan hasil verifikasi data tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia serta kasus-kasus pelanggaran HAM dengan baik. Jadi nanti kamu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, okay, paham. Nah ini aturan belajar dan penilaian. Jadi di pelajaran hari ini, eh, nanti kamu ada aturannya Baik dalam belajar ataupun aturan penilaiannya, aturan belajarnya seperti menyalakan kamera zoom, wajahnya ditampakkan, itu aturannya. Kemudian penilaiannya ada afektif terkait dengan uh, sikap, kemudian terkait dengan kognitif, pengetahuan, kemudian terkait juga dengan psikomotorik atau keterampilan. Nah, nanti di akhir ada kuis melalui chat zoom. Nah, nanti saya akan membacakan pertanyaan. Nah nanti kamu cepet-cepetan tuh nulis di chat zoom tiga orang pertama yang jawabannya benar dan eh, paling pertama tiga orang pertama akan mendapatkan nilai ya jadi yang dipilih hanya tiga orang tercepat dengan jawaban yang benar oke silakan perhatikan gambar ini Coba saya mau nanya ke Narendra, Narendra. Ya pak. Ya, kamu sudah baca tulisannya? Ini Yang saya foto ini kan pak dari Instagram. Jadi saya searching di Instagram nemu tulisan ini. Coba pertanyaannya, mengapa dua orang pemilik Warung kopi atau kedai kopi ini melakukan penyegelan terhadap tempat atau kiosnya sendiri. Ini karena itu, ada peraturan yang selalu menyudutkan mereka, gitu, Pak. Karena ada peraturan yang selalu menyudutkan mereka, gitu, Pak. Peraturan tentang apa? Tentang saat ini. Bpkm ya, Pak. Tentang apa? Bpkm. PPKM oke. Okay. Uh, sekali lagi, tepuk tangan untuk Narendra. Jawabannya bagus sekali. Jadi, ini tadi yang Narendra sebutkan, itu memang fakta di lapangan tentang bagaimana keadaan Pulau Jawa dengan Pulau Bali yang sedang melaksanakan PPKM darurat. Ada beberapa uh, masyarakat yang memang mengeluhkan keadaan perekonomian. Salah satunya dua orang remaja ini. Ini itu usianya paling enggak baru 22 tahun, masih kuliah lah. Mereka membuka kedai kopi. Kemudian karena kedai kopi itu biasanya kan waktu e, beroperasinya dari jam 2 siang, jam 14 sampai malam kan. Nah, karena ada PPKM darurat, jadi mereka hanya sampai pukul 20. Akhirnya mereka melakukan protes. Protesnya dengan menggunakan protes sosial. Ini namanya protes sosial. Boleh nggak pak protes di negara demokrasi? Protes boleh, asalkan tidak anarkis dan tidak menjelek-jelekan ataupun yang namanya hate speech itu yang nggak boleh. Protes boleh. Pemerintah memang harus diprotes untuk bisa sesuai dengan track. Atau jalurnya jadi itu betul, kata teman kamu. Sekali lagi, tepuk tangan untuk kelas ini luar biasa. Oke, yang berikutnya, nah, ini konsep eh, tentang hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia itu legitimasinya di Indonesia ataupun aturan hukumnya sudah ada di dalam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan maklumat presiden dan maklumat pemerintah, bukan presiden, maklumat pemerintah nomor 3 November tahun 1945. Jadi, hak asasi manusia itu sebenarnya sudah ada dari Indonesia baru merdeka kurang lebih sekitar tiga bulan itu sudah ada tentang hak asasi manusia. Apalagi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sudah dijelaskan bahwasanya Indonesia mengakui kemerdekaan. Tidak boleh ada yang namanya penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu adalah salah satu muatan tentang hak asasi manusia. Jadi dasar hukum HAM itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan maklumat pemerintah tanggal 3 November tahun 1945. Kamu belajar ini merupakan hak kamu untuk mendapatkan ilmu untuk mendapatkan pembelajaran PPKN. Kalau saya tidak hadir di Zoom pada jam pelajaran saya, maka, saya sudah melanggar hak kamu, dan saya juga sudah mengingkari kewajiban saya, karena kewajiban saya adalah ngajak. Ataupun di masa pandemi COVID-19 ini, tetangga kamu yang sedang isoman dibantu dengan cara mengirimkan makanan, mengirimkan lauk pauk, itu merupakan uh, salah satu uh, kewajiban tetangga untuk menolong. Orang lain, rakyat yang memiliki kekurangan fisik atau yang disebut dengan disabilitas. Makanya, kan sekarang di transportasi umum itu ada tempat yang memang khusus untuk teman-teman yang difabel atau disabilitas, kayak di Kareta, KRL itu ada di paling pojok, kemudian di busway juga ada bangku prioritas. Oke, sampai sini paham tidak materinya? Hamba. Ah, kasus pelanggaran hak asasi manusia itu uh, terbagi menjadi dua. Ada yang namanya bersifat kejahatan biasa atau ordinary crimes dan ada kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Kalau yang extraordinary atau kejahatan luar biasa ataupun pelanggaran ham berat, salah satunya adalah genosida. Genosida itu artinya Membantai, menghancurkan satu suku atau satu kaum. Misalkan nih, misalkan ya, kamu mungkin pernah tahu Rohingya. Nah, itu Rohingya. Bagaimana masyarakat Rohingya diusir, kemudian ada yang dibunuh. Itu termasuk salah satunya genosida. Nah, yang lainnya itu pelanggaran HAM biasa. Misalkan ada eh, orang. Ini misalkan ya, misalkan Jikri. Jikri lagi naik sepeda di Jalan Sudirman. Itu kan ada jalur khusus sepeda kan. Ternyata ada motor yang masuk ke jalur sepeda sehingga mengakibatkan Jikri jatuh, ketabrak, dan patah. Itu namanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pengendara motor sama Jikri. Oke saatnya kita disko diskusi kelompok Oke saatnya kita disko diskusi kelompok nah kelas ini nanti akan uh, Bapak bagi menjadi dua tim nanti kamu akan uh, melihat video ataupun mencari tahu tentang tema yang akan Bapak berikan jadi nanti kelas ini akan saya akan Bapak bagi menjadi dua tim Nah, ini kasus yang akan kamu diskusikan di breakout Zoom. Silakan di foto dulu atau di screenshot. Yang pertama adalah kasus kematian Munir. Jadi nanti kamu menganalisa yang kelompok satu tentang kasus kematian Munir. Munir itu siapa, bagaimana penyebab meninggalnya, jalan ceritanya lah kamu jelasin. Nah, kemudian kalau kamu jadi presiden, Jokowi, apa yang akan kamu lakukan terhadap kasus ini? Nah, kemudian yang terakhir siapkan satu pertanyaan untuk kelompok dua. Begitupun sama kelompok dua, nanti kamu e, membahas tentang kasus Tanjung Priuk. Nah, kamu cari jalan ceritanya bagaimana sehingga terjadi kasus Tanjung Priuk. Nah, kemudian kalau kamu jadi Presiden Jokowi, apa yang akan kamu lakukan? Dan yang terakhir siapkan satu pertanyaan untuk kelompok lain. Silakan di screenshot dulu. Oke, kalau sudah saya akan ngebreakout Zoom dulu. Waktu untuk diskusi kelompoknya kurang lebih sekitar 15 menit. Waktu untuk diskusi kelompoknya kurang lebih 15 menit. Saya akan ngebreakout Zoom. Saya akan bagi menjadi dua kelompok. Ini saya bikin otomatis. Jadi kamu langsung ikut gabung ke Zoom itu. Yang kelompok satu nanti membahas tentang Munir. Kelompok dua membahas tentang kasus Tanjung Priuk. Oke, sekarang murid-murid sedang melakukan diskusi kelompok. Waktunya 15 menit. Oke, mari kita cek di kelompok satu yang membahas tentang Munir. Oke, kita akan join ke kelompok satu. Assalamualaikum, kelompok satu. Zipa, Nabila, Kavi, Irfan, Zayed, gimana diskusinya? Najwa, Bagas, masih cari Pak? Masih mencari. Oke. Okay. Uh, ada kendala nggak dalam diskusinya? Jadi uh, kamu membahas tentang Munir. Uh, kamu ceritain aja Munir itu siapa, kemudian juga uh, sepak terjangnya atau dia aktif di mana, terus meninggalnya kenapa? Gitu doang yang harus kamu jelaskan. Kemudian juga kalau kamu jadi presiden, apa yang akan kamu lakukan terhadap kasus Munir ini? Apakah memang e, harus diusut tuntas sampai ke akar akarnya, atau e, sesuai dengan keputusan pengadilan aja? Nah, yang terakhir nanti kamu siapin tuh pertanyaan untuk kelompok lain tentang kasus Tanjung Priuk, ya. Itu aja. Tetap semangat kelompok satu, jangan e, lemes. Pokoknya pemuda-pemuda IPA 2 harus semangat-semangat. Pemuda-pemudi IPA 2 harus semangat. Ya. Oke, saya ngecek ke kelompok kedua. Oke, baik. Kita akan mengecek kelompok kedua yang membahas tentang kasus Tanjung Priuk. Oke, kita akan ngecek diskusi kelompoknya, kelompok dua tentang Tanjung Priuk. Bapak, Assalamualaikum, kelompok 2. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam. Oke, okay, gimana diskusinya? Bisa nggak? Nggak ada yang jawab. Dari tadi, tis -tis, pak. Nih Pak, masih searching, Pak. <laughs> Oke, pokoknya harus semangat ya. Jangan bohong, jangan bohong. Dari tadi nggak ada yang jawab, pasti tanya yang satu -satu. Saya tanyain satu-satu. Saya lagi research pak dari tadi pak. Dari baca -baca. Karena ini semuanya calon pemimpin semuanya nih harus semangat. Empat lima, jangan kendor. Oke okay, baik. Breakout room akan Bapak tutup, jadi nanti dua kelompok ini akan gabung lagi ke Zoom utama atau ke Zoom besar. Ya, oke, okay, breakout roomnya akan saya tutup agar murid-murid bisa masuk lagi ke Zoom utama. Apa lagi, Bapak? Ya, Keja kenapa? Enggak saya halo doang. <laughs> Oke, kameranya Dinyalakan Gimana? Kelompok satu, kelompok dua, diskusinya. Ya, Alwin, kenapa? Udah right gitu, enggak, enggak, kepencet itu. Halo, oh, ke gitu Oke, halo, nah, gitu. Oke, Halo, gitu. Tapi, ya. nah, ada yang, ada itu, kan. <lah. laughs> Oke, kelompok satu, kelompok dua sudah siap untuk diskusi kelompoknya. Baik, ini yang akan kamu cari dan sudah dicari kan tadi. Oke, saatnya kita presentasi. Baik. Yang mau presentasi apakah kelompok satu atau kelompok dua dulu? kelompok satu tentang kasus Munir, kematian Munir, dan kelompok dua tentang Anjung Priok. Oke, Zipa, silakan mulai presentasinya tentang kasus Munir. Kasus Munir. Iya, silakan Zipa. Munir adalah seorang aktivis HAM ia meninggal pada tanggal 7 September 2004 dalam penerbangan ke Amsterdam. Hasil otopsi mengatakan ia meninggal karena diracun di atas pesawat. Polisi menetapkan pilot Garuda bernama Polikarpus menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan itu. Motif sesungguhnya pembunuhan Munir masih misterius. Ada dugaan Munir dibunuh karena memegang data penting seputar pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Talang Sari penculikan aktivis 1998 hingga kapannya hitam pemilihan presiden 2004. Polikarpus hanya mendapatkan hukuman 14 tahun penjara, di 2018 ia bebas bersyarat, lalu di tahun 2020 ia ditetapkan bebas murni. Dalam kasus Munir ini, pemerintah masih kurang menyelidiki lebih dalam, sebab tidak ditemukan dalam utama hingga kini yang meracuni Munir. Kalau kita jadi presiden, saya akan mengusahakan menuntaskan kasus Munir sampai ke akarnya karena keluarga Munir dan almarhum Munir sendiri berhak mendapatkan hak mereka atas kejadian kematian Munir itu sendiri. Oke, bagus. Zipa, tepuk tangan untuk Zipa semuanya. Keren, keren, keren. Baik, sekarang Zipa kelompok satu mau ngasih pertanyaan ke kelompok dua, ke siapa? Sebut orangnya aja. Nabila, Nabila, apa? Ya, ya, Nabila, coba uh, pertanyaan untuk kelompok dua apa Nabila? Kamu tinggal pilih aja. Ada beberapa kalau di kelompok dua itu uh, ada Kezia, kemudian ada uh, Nawal. Uh, penyebab utama uh, bentrok di Tanjung Priok dan siapa pelaku? Oke, kamu nanya tentang Tanjung Priok ya? Iya. Oke, coba Nawal, Nawal. Ya, Pak. Oke, Nawal, coba jawab pertanyaan dari Nabila. Ulangi lagi, Bil, Pak, Pak. pertanyaannya, Bil. Apa penyebab utama kejadian bentrok di Tanjung Priok serta pelakunya itu siapa? Kalau Oke, saya Nawal. Pak, bermula waktu Hari Sabtu, 8 September 1984, ada dua bintara Babinsa dari Koramil datang ke Musola. Pak, iya, yeah. terus mereka itu memasuki Musola, tapi nggak ngelepas sepatunya gitu, Pak. Iya, yeah. dan maksud kedatangan mereka itu untuk mencopot pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah, Pak. Nah, waktu itu terjadi perbincangan antar jamaah, Pak katanya gini pak, uh, Babinsa itu memakai air comberan dari got untuk menyiram pamflet tersebut. Lalu juga, kan jadinya kan rusuh itu pak di kalangan jamaah sama warga sekitar pak. Yeah. Tapi jamaah ya, sama warga sekitar masih menahan kan pak? Iya. Yeah. Nah situ tidak tidak adanya upaya dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan masalah ini secara damai. Dan terjadilah polemik yang besar itu, Pak. Oke, siap. Bagus, bagus. Oke, tepuk tangan untuk Nabila dan Nawal. Luar biasa. Nabila pertanyaannya bagus. Nawal juga pertanyaan jawabannya juga bagus. Baik. Saya berikutnya akan Mempersilahkan ke kelompok dua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok dua siapa yang akan presentasi? Keiza. Siapa? Keiza, Pak. Keiza. Keiza, oke. Keiza, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Keiza, silakan. Ayo, Keiza. Jangan malu-malu. Enggak, enggak malu-malu sih, Ma. Gimana, <laughs> <laughs> e, Keiza? Hasil Teng -teng diskusinya. Yang um, tanyum berapa, Pak? Insiden. Yeah aja yang gue kirim di WA ya Allah. sabar, sabar, apa -apa. Ya. Ini kan termasuk mencari informasi. Mencari informasi itu bisa lewat internet, at googling, ataupun di buku, Pemicu ataupun nanya ke orang lain. orang lain. kerja orang lain ngomong. Sabar, oke silakan oke. Keja gimana tentang kasus Tanjung Priok? Pemicu aksi pembakaran itu sendiri terjadi ketika masyarakat mendengar aksi provokasi yang dilakukan oleh oknum babinsa di Musala atau Masjid As-Sa'adah dan mereka menolak penahanan tersebut. Penyebab peristiwa Tanjung Priok, salah satu, salah satu peristiwa pada masa Orde Baru, bermula dari tanggal 8 September 1984. Ketika itu seorang bintara pembina desa atau yang disebutnya Babinsa, Sersan Satu, Hermanu, dan seorang seorang tekan tekannya dari Koramil tiba di masjid. Gang 4 Koja Tanjung Priuk, Jakarta Utara Pak. Oke. Bagus bagus Kezia. Tepuk tangan untuk Kezia. Oke, yang berikutnya saya mau ke Jikri nih, Jikri, Jikri. Silakan ya. pertanyaannya. Kamu apa yang mau pertanyaannya? Coba dibacakan. Pertanyaan buat ke kelompok sebelah, Pak. Iya tentang ini kan tentang apa kasus Munir atau iya gimana Eh uh, bentar pak silakan dijawab pertanyaannya coba Jikri ulang lagi pertanyaannya apa eh uh, kira-kira kenapa butuh waktu yang sangat lama sampai sekarang dalam di balik kasus Munir ini sampai sekarang masih belum ketemu kira-kira apa hambatannya hambatannya apa Zayed, kira-kira menurut kasih aplaus untuk mereka bertiga, luar biasa ini IPA 2, hebat mau bisa diajak kerjasama kerjasama kelompoknya, kerjasama individunya sudah terbentuk saya sangat salut dan sangat berterima kasih sekali, sekali lagi kasih aplaus untuk kelas uh, IPA 2 ini, hebat sekali luar biasa <tuh> saatnya kita kuis Oke, silakan disiapkan chat zoom-nya. Ayo, chat zoom-nya disiapkan. Nanti akan ada pertanyaan yang akan saya lempar. Nah, nanti cepat-cepatan, kamu nulisnya di everyone, jangan di direct message ya. Nulisnya di everyone, silakan ditulis di chat zoom. Mengapa? Kebijakan PPKM Darurat saat ini ada yang tidak mendukung. Kamu tulis di chat Zoom ke everyone, tiga orang yang tercepat dan jawabannya benar akan mendapat nilai. Karena ini mengapa, maka membutuhkan analisa. Oke, okay. ada Bagas Arya karena penjual tidak ada penghasilan. Oke, okay, bagus, bisa kan? Nah, kesimpulannya coba saya mau nanya ke siapa nih? Yang belum pernah saya panggil. Syafrian, Syah. Tuh kayak jadi lebih paham lah Pak jadi kayak Tanjung Priok tuh penyebabnya gimana. Kesimpulan yang bisa kita peroleh bahwasanya hak asasi manusia itu setiap orang pasti memiliki. Ada yang namanya hak pribadi, personal tetap semangat belajar karena e, saya lihat di IPA 2 ini calon-calon yang jago retorika atau jago ngomong itu kelihatan. Tolong ini dijaga karena saya yakin kamu e, 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi bisa jadi pemimpin di negara Indonesia ini. Nah, ini refleksi Silakan kamu tulis di chat zoom atau tulis uh, di uh, mana layar nya terkait dengan apa ataupun bagaimana suasana hati kamu setelah belajar ini. Oke, ada keja yang love dan ketawa itu refleksi. Nah ini LKPD lembar kerja ada yang namanya asesmen. Uh, ini kamu kerjakan di rumah saja asinkronus, uh, maksudnya di luar jam pelajaran saya di Google Form. Link Google Formnya saya copy dulu, silakan. Nah ini kata-kata Mutiara, coba. Saya mau minta satu orang untuk membacakan ini. Saya jadikan bahan pembelajaran. Silakan aja. Keren-keren. Nobody can, you, can give you freedom. Nobody can give you equality or justice. If you are a man, you take it. Nah, ini besok kita idul adha. Jaga kesehatan. Uh, sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Dan saya sangat-sangat salut sama IPA 2. Dua jempol untuk kelas IPA 2 yang sudah semangat dalam belajar kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini. Dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wabilahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelas.